Mau tak percaya, namun ini nyata karena hanya bermodalkan air kelapa dan juga dua bahan lainnya. Teman-teman sudah bisa menyuburkan segala jenis tanaman, khususnya tanaman cabai, tomat, durian, alpukat, dan lain-lainnya, tanpa menggunakan campuran sedikit pun untuk pupuk kimia. Nah, berkaitan dengan harga pupuk kimia yang semakin mahal dan semakin langka, pada video ini petani kreatif akan berbagi bagaimana proses super mudah membuat POC atau pupuk organik cair hanya dari bahan-bahan yang sangat sederhana namun teman-teman bisa menghasilkan panen yang melimpah oke jadi buat teman-temanku yang ingin tahu silahkan disimak video ini sampai akhir namun sebelum lanjut alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like dan subscribe aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman Oke kita lanjut seperti apa proses pembuatan dan bahan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat POC sedah saat ini Silahkan teman-teman cukup simak video ini sampai akhir Oke jadi seperti apa proses peracikan dan juga bagaimana proses pengaplikasiannya Silahkan cukup simak video ini sampai akhir Oke okay, sobat semua semuanya, jadi kita akan lanjut bagaimana proses super mudah memanfaatkan uh, air kelapa ini menjadi POC atau pupuk organik cair yang nantinya bisa membuat tanaman teman-teman menjadi subur dan nantinya bisa berbuah lebat teman-teman. Namun tidak hanya air kelapa ini yang akan kita gunakan, ada campuran lain yang akan kita gunakan yakni uh, ada garam kasar, ini bisa terlihat. Ini garam kasar akan lebih bagus daripada garam halus teman-teman Yang kedua, uh, yang ketiga ada micin Ini seperti biasa kita gunakan Nah untuk takarannya nanti uh, kita akan menggunakan plastik seperti ini Sebagai wadah nanti untuk peracikan Untuk takaran dosis yang akan kita gunakan yakni Uh, ini berukuran 1 liter untuk air kelapanya Bisa terlihat Nah untuk uh, seukuran 1 liter air kelapa ini Bisa teman-teman campurkan dengan garam Seukuran 1 sendok Jadi cukup dengan seukuran 1 sendok makan saja ya teman-teman Untuk garam kasar Dan juga untuk micinnya Kita cukup gunakan seukuran 1 sendok makan Jadi uh, kita samakan untuk garam dan juga micinnya nanti Oke okay. Kita akan lanjut untuk proses peracikan Jadi teman-teman cukup siapkan bahan uh, yang sudah kita sebutkan tadi Dan ini uh, wadah untuk kita melakukan peracikan teman-teman Oke ini bisa terlihat Ini ada sendok makan Oke langsung saja kita tuangkan seukuran 1 liter untuk air kelapa Nah untuk air kelapa ini uh, saya sudah simpan sekitar 1 malam saja teman-teman ini akan lebih bagus lagi jika teman-teman simpan eh satu minggu bahkan satu bulan itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Barulah kita akan lakukan peracikan. Nah setelah kita masukkan air kelapanya, ini langsung saja kita masukkan untuk garam kasarnya teman-teman. Jadi untuk ukuran 1 liter air kelapa kita gunakan satu sendok makan untuk garam kasar seperti ini nah setelah kita masukkan boleh kita aduk dulu seperti ini jadi bagian selanjutnya kita masukkan untuk micinnya teman-teman ini kita samakan satu sendok garam kasar dan juga satu sendok makan untuk micin oke seperti ini nah ternyata air kelapa ini banyak sekali manfaat yang di, unsur hara yang dikandung oleh air kelapa ini bagi tanaman teman-teman jadi ini akan membantu untuk mempercepat proses pertumbuhan dan juga nantinya melebatkan untuk proses pembuahannya apalagi teman-teman mengaplikasikan pada taman yang sudah mulai memasuki fase pembuahan karena nantinya akan lebih cepat dan lebih bagus untuk proses melebatkan buahnya Nah untuk pupuk ini teman-teman bisa aplikasikan pada tanaman eh, cabe tanaman tomat ataupun yang lainnya tanaman durian alpukat dan juga lengkeng bisa ya jadi ini tidak perlu kita fermentasi ini bisa langsung kita aplikasikan pada tanaman Nah untuk cara pengaplikasiannya teman-teman cukup simak video ini sampai akhir agar nantinya teman-teman tahu bagaimana proses pengaplikasikan pengaplikasiannya jadi untuk tanaman cabe teman-teman eh, cukup kocorkan ya di sekeliling dahan atau pokok tanaman teman-teman seukuran 1 liter yang sudah kita campur ini untuk air kelapa sekitar 1 liter untuk micin satu sendok makan dan juga garam kasar itu sandok, satu sendok makan ini sudah kita sampur, campurkan menjadi satu teman-teman bisa aplikasikan pada tanaman cabe ataupun tomat ini untuk ukuran satu liter itu kita kocorkan pada 10 atau 15 batang untuk tanaman cabe begitu juga dengan tanaman tomat. Nah jadi untuk tanaman yang lain untuk tanaman durian alpukat ataupun yang lainnya, teman-teman bisa kocorkan seukuran 1 liter campuran atau racikan yang sudah kita racik ini untuk satu pohon tanaman durian yang seukuran batangnya seukuran dengan lengan teman-teman oke jadi setelah kita aduk-aduk menjadi rata seperti ini teman-teman kita lanjut aplikasikan pada tanaman Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut untuk pengaplikasian pada tanaman durian. Ini bisa terlihat. Ini untuk pohonnya saya menggunakan satu liter uh, pupuk yang sudah kita racik tadi dengan satu pohon tanaman durian yang seukuran lengan. Bisa terlihat. Ini ada durian bangkokane. Nah ini sebelum kita melakukan penyiraman atau pengocoran di sekeliling dahan pokok tanaman ini, ini bisa kita bersihkan dulu supaya nanti tidak mengganggu dan juga pupuk ini tidak diserap oleh rumput seperti ini bisa kita bersihkan supaya nanti lebih bagus. Nah, jadi tidak perlu bersih sekali. Ini langsung kita kocorkan ya, teman-teman. Nah, untuk pengocoran kita kocorkan sekeliling pokok dari tanaman ini, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, ini kita kocorkan mengelilingi pohon nih. Oke, okay. semoga ini akan bisa membantu untuk proses pertumbuhan dan juga pembuahannya nanti untuk tanaman durian yang sudah kita siramin teman Oke, okay. terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara like dan subscribe aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh